tunjukkan izin kalian membangun tempat limbah berbahaya di tempat pemukiman kami. Tolong. Ini dekat rumah. Bukan mana amdalnya? Di mana amdal? Belum keluar. Keluar jangan cerita. Suap kalian membangun tempat limbah di tempat pemukiman kami. Tidak boleh. Kami merasa terganggu. Dan kami mohon sama kalian. Bapak, mohon, sana, tolong berhenti. Sama kepolisian juga. Mohon berhentikan. Tunjuk, bila penting, tunjukkan kalian izin kalian membangun tempat limbah berbahaya di sini. Dekat pemukiman kami. Nah, itulah. Kalian nggak boleh kerja. Sudah aku bilang dari tadi, kalian jangan dulu bekerja sampai selesai ini. Selesai apa? Kalaupun kalian tidak ganti rugi ke rumah, kalian tidak ganti rugi. Kalaupun ganti rugi, ada ganti rugi. Ini limbah-limbah pengeboran. 5 meter dari tempat rumah kalian, tempat kalian sini, kalian ngebor. Gimana pikiran dia? Tanya, Kak, ini kebenaran gara-gara itu. Ya, nggak boleh kerja. Karena kalian tidak bisa menunjukkan surat izin kalian membangun tempat limbah berbahaya di sini. Kalau kalian tunjukkan izinnya, kami mundur. Kami langsung pulang ini. Ini rumah kami. Tunjukkan. Nyanyi-nyanyi. Jangan sampai pindah ke rumah kami sini juga. Hampir setiap bulan ya, Pak Kapolres. Setiap bulan hampir demo sana, Pak. Itu mereka terus mau demo, Pak. Karena mereka sudah tidak kuat dengan situasi ini. Ya, sudah cukup sabar saya kira masyarakat sana dengan jalan yang sangat bobrok begitu, Pak. Saya pas melintas, truk lewat besar-besar, saya nggak bisa lewat karena kebesaran, jalan rusak. Tapi itu kan truk DPR. Ini bagaimana ceritanya? Kasian itu. Polres-polres di sana. Bolak-balik terus, kawal terus. Hanya untuk urusan DPR. Hanya untuk urusan rugi misalnya. Ini kami bicara dengan betul-betul suara rakyat kepada PT Grupi, ada PT Grupi.